Persib Bandung bungkam Dewa United 2-1 di laga uji coba. Kemenangan Persib atas Dewa United itu berkat dua gol milik Ezra dan Ferdiansyah. Ezra mencetak gol pada babak pertama. Dan, Ferdiansyah berhasil mencetak gol pada babak kedua, sedangkan gol balasan Dewa dicetak Nasir. Beberapa fakta tersaji dalam pertandingan uji coba di malam ini. Fakta menarik pertama adalah dua pemain Persib mengalami cedera, yakni Deddy Kusnandar yang berbenturan dengan pemain Dewa di menit ke-9 harus digantikan Beckham Putra. Sementara itu, Reki Rahayu harus menepi setelah ada masalah di kakinya di menit ke-71. Bukan hanya dua pemain tersebut, Ciro juga yang awalnya masuk line-up tiba-tiba mengalami demam, sehingga tidak bisa diturunkan. Fakta menarik kedua adalah, gol kedua Persib yang dicetak Ferdiansyah merupakan gol perdananya selama berbaju Persib musim ini. Masuk di babak kedua, Ferdiansyah dipercaya Luis Milla untuk mengisi sektor kanan Persib. Dalam pertandingan ini, penampilan Ferdiansyah cukup agresif dalam menggempur pertahanan lawan. Dan terbukti, gol kedua Persib hasil kerjasama David dan Ferdiansyah. Selanjutnya, fakta menarik kedua adalah debutan pemain anyar Persib yakni Putu Gede dan Rian Kurnia. Putu Gede dan Rian Kurnia masuk dalam line-up utama dalam pertandingan ini, keduanya bermain apik dengan menerapkan strategi yang diinstruksikan Luis Milla. Sejatinya dua pemain ini baru bergabung, akan tetapi keduanya mampu beradaptasi cepat dengan tim malam ini. Penampilan keduanya menonjol saat babak pertama, Putu Gede solid di pertahanan, sedangkan Rian mampu merepotkan pertahanan lawan dengan tusukan-tusukannya. Walaupun belum 100% padu namun keduanya mampu beradaptasi cepat dengan tim, semoga kedepannya tambah gacor. Itulah fakta menarik laga di malam tadi yang dimenangkan Persib dengan skor 2-1. Semoga ini menjadi laga evaluasi untuk kedua tim, sebagai persiapan menatap Liga 1 musim 2023 hingga 2024. Hatur nuhun lur sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan sampai jumpa di berita selanjutnya.